bertempat di Aula Lobi Mapolda Kalimantan Tengah. Dilaksanakan acara syukuran secara sederhana dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-72. Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Anang Repandoko hadir bersama belasan perwira dan pejabat di lingkungan Polda Kalimantan Tengah. Selain itu, syukuran ini terasa lebih istimewa karena kedatangan secara tiba-tiba jajaran TNI dari Korem 102 Panjung-Panjung dan Kodim 1016 Palangkaraya yang sengaja datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, Kapolda Kalteng mengingatkan pentingnya sinergitas dan membangun kesolidan antara TNI dan Polri. Tidak mesti harus melalui acara seremoni, tapi juga bisa dilakukan pada kegiatan sehari-hari seperti menikmati kopi bersama. Ya, kalau menurut pribadi saya di Kalimantan Tengah, luas sekali sama sekali Pulau Jawa, mainannya masih sedikit, kita sedang ketemu, jadi kita ingin sekarang nyaman. Masalahnya selesai semua kalau kita ngopi bener-bener, selesai. Saya terpaksa rekan-rekan untuk para teman-teman sekalian, ya. Pak Dardem sama jajaran, terima kasih ya saya. Terima kasih. Hal ini menjadi bukti bahwa sinergitas antara TNI dan Polri telah kompak dan bekerja sama untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Dari Palangkaraya, Agus Yusar Permata TV mengabarkan.